Samyang tiga kali spicy. Orang kata yang ni lagi pedas daripada ghost pepper. Go! Tapi sedap. Weh, apa korang buat ni, Cik Kidat? Seksa orang macam ni! Kita orang baru start hari ni. Pedas sangat ni! Lee! Maksud tak apa, Teddy. Serius lah, weh. This is my culture. I do what I do. Two fingers to fashion. I am what I am. We the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Hi guys! Welcome back to Cik Kidat Channel! Happy sangat lah! Jangan happy sangat! Trophy! Trophy ada! Kita orang pegang sebab last round kita orang menang. Yeah! Agak-agak sikit. Okay. Dalam ni kita orang buat sup tau, bihun sup. Ini kita punya cameraman dah tak ada pengadil ke Raja Gopal. Selamat, dah tak ada bias. Ya, betul. Ini yang aku tunggu. Dekat sini. Okay, so untuk korang yang baru tengok episod ni, ini adalah episod kelima untuk Liga YouTubers. So korang boleh tengok daripada episod pertama kalau korang nak tengok lah. Sebab kita punya markah dah bersambung daripada episod satu. So far sekarang kita punya skor berapa? Dua sama. Dua Gila Gang, dua Cik Kidat. Okay? Betul. So, untuk sekarang, episod yang kelima, kita dah tentukan siapa yang akan menang lepas ni. Dan episod keenam adalah final, okay? So, kita akan buat episod ni game apa? Eh, macam biasalah. Game favorite kita. Makan samyang tiga kali spicy. Aku dah makan pedas. Yang makan pedas, grup kita orang ni je tau. Hawau ni. Orang Melaka. Kalau tengok muka macam main, asal orang Melaka ni. Air ispot. Air ispot. Kau patutnya berpedas tu ni. Eh, memanglah kita ada asam pedas tapi dia tak pedas macam... Jawa kan? Dia ni tutup dia paling tu. Eh, elok. Okey, belum sebelum apa-apa, mana ni? Kita jumpa Masa. Waiter. Sampai episod ke-5 masih bagi sama. Guys, sebenarnya saya ada 10 baju ni dan 10 tudung. So, kita akan beritahu dululah. Ini samyang tiga kali spicy. Boleh dikata ini dah setahun tapi sebelum ni tak ada yang halal. Dan yang halal ni baru keluar. Sebelum ni aku makan. Tak, dia kata nak yang non-halal lagi sedap. Dialah dia kata. Apa? Yang sebelum ni kalau kita buat challenge makan-makan tu tak halal. Ada dua kantong makan halal. Dan konten kau je, konten orang lain semua halal. Yang kita boleh claim kat sini memang Alif main dah makan yang tak halal lah. Oh, yang ghost paper tu semua? Tak halal. Okay, so yang ni yang tiga kali guys. Dia punya level lagi tinggi daripada yang dua kali. Kita pun dah tahu dua kali tu memang pedas. Orang kata yang ni lagi pedas daripada ghost paper. So kita nak try nasib kita semua. Jap. Maksud tak ada function kan? Boleh keluar? Episod ni macam tak ada function. Tapi kita bukan sekadar makan mie sahaja. Tak pedas pun. Kita akan buat ni lagi extra baganza. Tak pedas lah. Kau makan kopo ni memang tak pedas. Yang kau makan mie kering saja, dia tak kejar lagi. Set on. Aduh! Sabarlah. Aku ingat macam tu je. Takkanlah tu jadi, tak tunggu. Okey. Masa nak tengah suatu? Tak
Tak ada. Tak banjir, nampak? Tak banjir. Saya banjir buat makanan. Okey, tapi sebenarnya macam okay, semua tahu, Echa sebelum ni kan ada infection untuk perut kan. Echa punya perut sekarang tak Eh, hey, mana Acik? Kau tadi sembang berapi. Ya, kita pun dah. Kita pun tak tahu. Netizen dah tahu. Kita punya viewers dah tahu dah. Echa memang makan pedas. Echa rasa pedas. Echa spicy. Tapi, apa yang berlaku lepas tu? Kan Abah dah marah. Tak. Siapa bagi pangkat kau Queen of Spicy tu? Dari sendiri. Self-proclaim, nampak? Queen of Spicy. Apa kata? Benda kan kena, kita kena self-proclaim. Tak apa. Echa, lepas ni aku akan ambil tahta kau. Okey. Kita tengok, guys. Semangat tu, kita bawa kan? Okey, sekarang ni kau tak boleh makan. Habis tu? Wild card. Wildcard? Kau nak ganti dengan siapa? Habis kita orang tiga orang makan. Apa kau nak power reserve? Eh, ni mana boleh? Ni ref. Dia referee. Dia lah referee. Dia lah ref. Tapi kau kena bersyukur sikit sebab dia tak pedas. Dia tak pedas aku. Mana kita orang tahu? Aku tak tinggal di rumah dengan dia. Okey, dia macam ni. Kalau kau boleh apa wildcard guna Uno ke apa, reverse ke kat Uno ke apa jadal. Next round, final. Kita orang ada wildcard dah. Boleh? Boleh? Tak masalah. Janji pun aku lah. Okey. Kau masuk. Cepat. Dia kata kalau makan tak masak, dia tak digest. So guys, kali ni saya akan jadi. Aduh, sakit tengkuk aku. Juri pun besar. Tak. Sekarang ni siapa yang jadi waiter nak hidang lagi kita makan? Tak sabar lah. Tunggulah function sikit. Saya dah setuju. Okey, tapi sebelum tu. Jom. Apa? Wow, ada. Eh, nak aku jadi pembantu? Tak payah. Kau duduk. Tak apa. Tak nak. Dia tak nak kau masuk. So, kali ni aku akan lawan masuk. Untuk dapat title Queen of Spicy. Rasa masuk, dia boleh makan 5 cili padi merah tu. Macam tu. Yes. Alah, biji tak ada. Biji tak ada. Ada. Kulit-kulit batang semua masuk. Batang? Iya. Makan palu. Menangis lah. Aku tak boleh zarok, aku tak boleh cakap. Saya rasa macam ni nak mati. Oh, nampak. Wih. Ayam McD tu pedas juga kan? Yalah. Hebat. Okey. Sekarang ni strategi aku tahu kau suka ayam McD kan? Kau makan ayam dulu. Lepas tu baru kau makan. Ayam kau tak habis ayam, bagi tahu aku boleh makan. Apa? Ni ayam yang spicy biasa tu juga. Tuan-tuan, program ini disponsor oleh McDonald's Malaysia. Wow. Tolong sponsor ya. Tolong sponsor. Okay. So, sebelum kita start, selalunya kita akan try one bite dulu untuk setiap seorang. Okay? So, kita akan start dengan Ain dulu. Sebelum tu, hari ini saya akan busy cleaning meja ni. Wah, yang ni bentar-bentar tak masuk game. Okay. Start pada Ain, ambil. Gila, kalau game selalu main play victim benda ni. Muka-muka kesian dah. Muka tak ada makan dah. Geram lah aku. Alamak. Dia terkena kan aku. Jangan insult tim aku. Ya lah. Jangan insult. Sebelum game, wah. Tuan. Hantar. Ain. Ada sayang-sayang. Jangan Ain. Weh, laki kau tak jelas. Kau tak jelas. Kau tengok. Tak, kejap. Tak, sekarang ni, eh. Sabar. Ingat Tuhan, sabar. Berdoa keperluan mana yang besar. Jelan bibi. Yes. Relax. Jangan lepas. Jangan marah. Jangan bercakap. Ah, dia kena tenang je, Ain. Yes. Kau bayangkan syurga. Macam mana keadaan lepas mati dan dibangun? Mabah buka! Pedas gila, siut. Bila apa? Dia jangan cakap. Dia kena bertenang. Tak, dia... Sabar. Eh, mana minum air? Cepat, saja. Tadi orang belakau. Tak, tips dia... Tak pedas. Kau kena telan ni. Kau jangan makan. Kau kunyah. Kena kunyah. Kau tak hadam. Bukannya ada CCTV kau orang cek dan tekan aku. Okey. Weh, muka aku pink. Tak balik. Kau pedas ke gila? Okay. Yang masing-masing stand by ya. Apa makan ayam ni? Ini rasa lupakan. Manalah kau tak bagi tahu peraturan tak bagi tahu. Sabar.
Kau ibaratkan kepedasan tu adalah kelakar. Betul ke kita nak makan semua ni? Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasan Alik. Masuk je dah, masuk. Sudah. Wei. Okey. Ni masuk pun dah pedih wei. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dia makan. Sana anak kurang kepada ni. Mana nak main tenang nampak? Okey. Wei, pedas siut. Tak terkata aku. Oh. Tak, tadi awal-awal aku nampak sebelum shoot dia bibir dia letak vaselin kan. Tak masalahnya berapi bibir dia. Ya. Mata dia merah. Okey. Guys. Jangan. Okey guys, are you ready? Ready. Coming. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Pedih tu perut. Ini siapa cepat habis dia menang kan? Dah habuk ni demi pedas. Weh, lebih pedas lagi pedas daripada ghost pepper ya. Tak kisahlah. Tapi sedap. Weh, apa kau orang buat ni, Cikidot? Kenapa? Seksa orang macam ni. Tak, sekarang ni kau mau makan ayam tau. Kenapa pedas? Ikut strategi masing-masing lah. Sekarang kena habis satu pinggan. Masalahnya dia pun cakap pedas tu macam makan mie setengah pinggan. Tak, aku bagi... Ayam ni pedas gila. Aku bagi tips lah. Sebenarnya, ayam ni boleh cover kepedasan mie. Betul. Better korang makan mie dulu. Real? Ya, makan mie dengan ayam sekali. Yes. Eh, Amri, like serius ni Amri? Weh. Amri betul lah Amri. You're my man. Weh, jangan sebabkan ni kau nak buka hijab, woi. Amri dah habis, weh. Gila, weh. Go, Amri, go. Ya, kita nampak dah sekarang ni siapa yang menang. Mak, tolong bantu, Mak. Weh, muka dia merah, weh. Sabar. Amri! Ingatlah, ini sampai susah. Siapa berjaya teka berapa banyak makian daripada Ain Idrus, dia kita akan bagi hadiah. Tak masalahnya apa. Kau kena makan dengan ayam sekali. Ni mana rasa nak pensan? Dia dah cakap tadi. Mana rasa nak pensan? Ya. Cepat sawi. Tapi tak ke pensan. Kita ke sana. Kamu cuba buat kau khayallah. Ni bukan ada ketum tau. Ngam. Tak bibi aku bengkak kan. Ni dah gerak pula. Masuk! Kau tengok! Nampak tak orang harapan? Nampak? Harapan. So, okey? Eh, selagi tim tak habis, tak boleh makan air tau. Harapan setinggi ku. Ketuk ni. Pedas gila. Mana ni? Aku rasa hayal gila. Weh, air ni. Saya nak cek darah. Cek darah tu, Mat. Saya nak kopi. Kopi. Saya nak susu. Tak boleh lah. Sumaya! Saya dah minum. Weh. Memang macam hayal. Ain, bagaimana Ain? Pensan.
Weh, saya nak pengsan. Weh, ni tak kelakar, Abai. Saya nak pengsan tu. Lalu, tengok, saya nak pengsan. Saya nak pengsan. Serius, kau dah belum? Cepat pedas sangat. Ini nombor berapa? Ini nombor berapa? Satu. Kau minum air, kau minum air. Weh, serius, weh. Eh, susu tak ada ke? Bagi susu. Kau pergi dah. Agak tenang ni. Okey dah, sebab tu kalah. Weh, saya nak pengsan, weh. Cepat, weh. Weh, serius lah. Cepat, weh. Pedas sangat ni. Li! Maksud tak apa, Teddy. Serius lah, weh. Weh, weh. Ya. Eh, kopi tak boleh kopi. Tujuh ni kopi. Kopi ada susu. Air masak, weh. Kopi ada susu. Weh, ni serius, bai. Kenapa kopi? Tak basuh. Weh, menangis, weh, mata dia, weh. Boleh lah, bersimbang. Eh, pedas gila, bai. Memang rasa macam ni, gila. Weh, ada dua orang kat dapur buat apa? Nak air juga, weh. Mana ni? Nak air juga. Tolong saya nak air. Saya dah licin. Korang nak suruh aku makan Maggi. Aku makan ayam je tadi. Bukan Maggi lah, gila. Nak pesoring? Weh. Macam mana ni? Weh. Tengok Ali. Bibi aku bengkak tu. Ya, weh. Okey, kau jadi ke? Bibi bengkak, bai. Dah gila, bai. Bibi. Bibi ni aku bakar. Pernah aku injek botok. Weh. Eh, serius, bai. Kau kena try. Okey. Dah balio-alio tu takkan aku nak try. Serius, dong. Ya, Abim pun nak datang try. Aku hari tu baru terfikir nak masuk Ciki Dua. Tak, kalau kau letak bibi ni dalam air, dia tak rasa pedas. Serius lah. Aku tak tipu. Air tu kau dah menjadi-jadi dengan air minuas sepatu warna. Mampu lah makan. Kita dah buat announcement. Yes. Kita mendengar, guys. Mendengar permintaan ke orang. Kita mendengar. Kepada warga luar dan tempat event, ini adalah pengumuman untuk anda. Yes. Ciki Club akan mula dijual di Shopee. Yes. So, pada korang yang selalu tengok review orang-orang lain, kita orang info juga sesuai dingin nak rasa. Inilah masanya korang boleh klik link Shopee dan korang boleh beli dan rasa sendiri. Yes. Dan yang penting, ramai yang kata yang sign-sign ni ada juga tak? Yang ni ada tapi limited. So siapa, siapa cepat dia dapat. Sangat limited, guys. So apa lagi, guys? Korang yang mana teringin saya nak rasa Ciki Crunch Ciki So dah, crunchy. Yes, korang boleh dapatkan di link kat bawah. Yes. Kenapa nak single kalau boleh double? Yang ni kita open banyak. Yang ni kita open dalam dah tinggal beberapa je. Yes, sangat limited. Sangat limited, guys. Tekan link kat bawah sekarang. Cepat. Sama-sama video. Boleh kena kopi ke? Cuba try. Aku rasa macam menyesal hidup dari manusia. Tapi kan, korang punya macam luar sesuatu dua tau. Senang macam ni lah, okay, kita tak nak tiga lah. At least seorang habiskan. Ataupun betul. Ini semua kita licin. Korang seorang pun tak licin. Ataupun satu pinggan korang sibuk tiga. Korang dah 6 tahun buat konten mukbang ni dah. Sudah ha. Kita orang baru start hari ni. Ni buat aku tak makan. Nampak. Sudah. Kita bukan tak cuba eh. Kita orang cuba. Tapi manakan ini first content kita orang makan benda yang terlalu pedas. Tiba-tiba korang bagi level teruk 3. Tapi ni kita orang first time juga makan 3 kali pedas. Pedas weh. Tak apa macam ni lah. Sebenarnya ini seorang satu bite pun dah habis ni. Betul. Alif satu. Kata Alif korang satu. Gila gang. Boleh, jangan tunjukkan viewers kita orang gila gang makan tak habis langsung. Satu-satu. Seorang satu bite. Okey, jam. Satu bite eh. Seorang satu kita orang sokong kau dari tepi, jam. Aku dah tak nak lalui dah. Aku dah beringos. Saya muka sedih. Pedas tu. Aku nak pakai baju.
Okey. Ari dulu, come on. Boleh. Jangan malukan kita, geng. Ari, kau buat untuk aku pun aku bayang kau lah. Aku bayar kau 30 ribu, Rin. Aku bayar kau 70 ribu. Okey. Sanggup. Sanggup bayar. Aku Miro lah, Miro lah. Boleh tak FaceTime Miro? Okey. Kereta, aku bagi kau kereta Civic aku. Weh, pedih. Sebelum kau bagi aku, kau pergi tak. Okey. Bukti, kan? Bedah, weh. Okey. Swap dia. Sikit. Tiga lagi. Okey. Boleh gitu dia mindset. Mindset kalau boleh. Kalau mindset kata nak sedawa dengan sedawa. Aku dia tak hilang, weh. Telan dia okey. Eh, ayam tu. Ain, come on, Ain. Ayam. Apa dah balik? Apa ni? Kau orang tahu tak macam nak sejukkan badan? Kau masuk batap kan? Ni aku, lidah aku masuk batap. Okay. Ain, cuba Ain. Mike. Harapan. Mike. Harapan. Tinggal aku seorang ke? Yes. Ain. Kau kena membuktikan gila, geng. Boleh juga. Pantang licap, bak. Sekarang tak ada je. Eh, aku tak nak masuk gila, geng. Eh, aku bukan kau masuk ni. Tak nak masuk Chicky Dog ni. Konten dia kena dia banyak menangis, Ain. So, dia kena masuk ni. Menangis, geng. Kau tingkat. Kau ni, satu baik gitu. Wah, tak Aril mana Aril? Aril boleh cari Aril. Banyak ni boleh tahu. Tak boleh. Sikit lagi. Habiskan. Baru. Eh, kenapa aku kena habiskan? Kau nak ambil sikit je. Okey. Okey, go. Alright. Kena telan. Tak pernah ada orang bully aku tau dekat Malaysia. Korang je bully aku. Okey. Ini bukan boleh. Telan terus, okey. Telan, lepas tu bintang. Lepas tu kau tahu minum kopi. Tak, lepas tu pinjam lebih kuali. Eh, tak ada lah. Telan. Jangan punya. Jangan stop. Okey. Telan dia tepuk. Jangan punya. Tak, sekarang ni aku rasa hiburan untuk diorang, kau tahu tak? Bukan hiburan untuk kita orang tau, episod ni lah. Hiburan kita orang dah family man. Nampak? Mana ayahku? Mana ayahku? Jangan tak ambil-ambil, maaf tak? Bila nak siap? So, apa komen anda? Tak, masalah dia bibir tu rasa bisa ke tau tak? Aku akan hantar surat saman dekat Cik Kidot. Saya akan balas saman balik. Weh, tapi serius pada korang yang tak kuat pedas, korang better jangan try yang 3 kali ni pun. Tak, tapi serius lah, time aku makan tu aku fikir apa tau. Sedap tu kalau ada ais. Tak hidung keluar. Aku tu ada sedap. Belajar kau. Betul-betul tak nak tu. Hey, tapi ya, secara jujur, aku rasa dia tak pedas sangat pun. Dia boleh terima lah. Acik kau tak pedas! Dia tak pedas. Untuk orang yang... Eh, kau tak payah explain apa-apanya. Habiskan cepat! Okey, so pemenangnya aja. Bagi balik. Lepas tu aku rasa boleh buat lagi sekali lah. Zarul. Challenge ni kan? Tak, game ni kau nak ambil menang-menang lah. Aku tak heran pun lah. Kenapa ni? Bulan apa ni? Eh, hari, gimana? Geng, jom keluar. Dah. Jangan dulu. Tak apa, ambil. Satu je aku nak cakap korang, mana kamera ni. Ikutlah mana. Ambil. Ini kita orang gila geng ni dah buat channel pedas ni. Kalau korang tak subscribe, aku tak tahu lah. Yes. Korang kena subscribe YouTube Gila Gang. Zarul ada bagi link dekat pin komen kat bawah. Yeah. Sebab episod selepas ni akan bawa ke YouTube Cikidot. Gila Gang pula. Tapi guys, korang rasa macam kita punya apa game kali macam lain sikit. Sebab selalu kalau Cikidot saja kita akan triple, double kan. Aku bukan rasa lain macam. Aku rasa nak tumbuk je. So, dia lah. Kita dah bagi dah macam label yang paling kasih betul, sayang. Betul. Selalunya kita orang tambah cili padi, cabar apa lagi. Wasabi. Ini experience lah. Aku rasa sebelum pergi bergaduh, makan ni dulu. Aku rasa aku boleh menang. Hei, aku nak gaduh. Aku rasa nak gaduh sekarang. Barang tak, siapa nak gaduh aku? Siapa nak gaduh aku? Kalau kau rasa Amiro tu dah cukup garam, kau makan ni dulu, aku rasa Amiro pun takut dengan kau. Aku jumpa Amiro! Malam ni! Malam.
Alright guys, so sampai sini saja video kita untuk ni. So far kita punya skor ialah 3-2. Yes, 3-2. So kita akan bawa game ni ke episod yang seterusnya di channel Gila Gang. Nantikan, okey? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa tinggalkan komen-komen korang supaya kita boleh tahu apa yang tahu best hint untuk next episode ni. Yep. Aku bagi hint sikit, boxing Ain Idros versus Echa Daud. Badata! Kau ingat KSI lawan Logan Paul je? Malaysia pun ada boxing juga. Yeah. Okay. Jangan lupa kita saksi, kita tengok episode yang seterusnya. Dia tak tahu pukul 8 malam di Gila Gang, okey? Dia tak tahu Echa wrestling. Yeah. Okey. Echa, Pak Data. Mungkin aku tak terror buat makan ni, tapi buat resilience aku dah selalu praktis dengan Amirul. Wow! So, korang kena tengok, okey? Go! Pedas sekejap. Ujung-ujung. Bibi aku masih ada, tak rasa. Ada bibi. Makin tebal. Bibi kau hilang. Okey, bagus. Okey, so jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Bulu ketiak, bulu ketiak. Nampak ketiak pula. Gigi tak angin, nampak. Kalau korang masih lagi belum subscribe, klik direction yang korang boleh tekan button yang dekat. And jangan lupa untuk klik alarm button untuk dapatkan notification video-video baru kami. So, pagi guys. Tekan button merah itu dalam masa 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Gila, gang.